Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali bersama Kang Haji Samadi alias Ki Semar Gelung Senal. Pemirsa, hari ini sapa-sapa dulu sama orang Cilegon khususnya, Banten Indonesia umumnya. Pemirsa, aspirasi hari ini adalah warga kecil bahagia. Oke pemirsa, mungkin semuanya di dunia ini pasti punya keluarga pemirsa. Punten hampura yang nggak punya keluarga, bukan saya menghina ya. Tapi ini judulnya adalah aspirasinya warga kecil bahagia pemirsa. Oke pemirsa, hari ini hari Minggu pemirsa. Ini adalah hari-hari libur, anak-anak juga sudah belajar habis ulangan ya pemirsa. Semoga anak-anak Anda juga pemirsa semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, punya pendidikan yang baik gitu. Kali ini pemirsa saya sebagai orang tua pemirsa secara otomatis bertanggung jawab penuh kepada keluarga saya pemirsa, yaitu bagaimana cara menghidupi, melayaki gitu kan, seorang suami kepada seorang istri. Di sini alhamdulillah pemirsa, saya sama istri saya yaitu halo mama, ya mama, dan juga Safa yang paling kecil. Tata Suci mana sih yang cantik, Tata Suci? Oh itu ada juga, alhamdulillah ya, amin ya Allah. Semoga semuanya sehat selalu pemirsa, dan juga anak-anak keluarga pemirsa juga semoga sehat selalu ya pemirsa ya. Jadi memang kita ini sebagai orang tua ini dominan sekali pemirsa. Satu yang paling utama pemirsa, bimbingan pemirsa. Punten ya, kita orang hidup memang butuh uang pemirsa. Uang itu paling penting, kata bahasa segala sesuatunya adalah uang. Bukan pemirsa, yang paling utama itu adalah sebagai orang tua, yaitu adalah bimbingan pemirsa. Bimbingan apa itu? Satu, bimbingan adalah pendidikan. Pendidikannya adalah pendidikan agama dulu pemirsa. Karena apa? Kita ini kan punya agama. Ya mungkin terserah lah, mungkin agama yang lain menjadi masalah, agama Kristen, agama Buddha, Hindu, silakan gitu. Yang penting kita ini Islam gitu kan. Kita ini sebagai orang tua berkewajiban bagaimana mendidik agama. Pendidikan yang paling pertama itu agama, akhlakul karimah. Sopan santun, menghargai orang tua, menghargai orang, bisa menghargai teman, bisa menghargai semua orang itu pemirsa. Kita percuma pemirsa, punya anak pendidikannya tinggi, jabatannya mungkin kuliahan, gitu. Banyak uang, dia hambur-hambur uang, gak ada arti. Tetapi yang paling beruntung itu begini pemirsa, uang itu biar ada arti, kita tuh harus berikan pendidikan agama, karena memang kita jalurnya ke Allah. Kalau kita mengamburkan uang, capek-capek istilahnya usaha, tapi anak kita nakal, waduh. Waktu bilang mindalik pemirsa, punya anak nakal, contohnya misal kena narkoba, terus pergaulan bebas, aduh itu apa? Satu saja pemirsa, peran serta orang tua pemirsa. Kalau orang tua nggak berperan sama sekali sama anak, anak ini sebagai kan dibuang. Dia istilah bahasa punten nih, kalau bahasa orang Cilegon mah istilah ayam petik itu dibuang petiknya, dia cari sendiri walaupun dia banyak makanan tapi gak ada arahan gitu. Nah justru itulah kita sebagai orang tua ini mempunyai bagaimana menciptakan bimbingan kepada anak biar menjadi anak ini anak yang kualitas dalam ajaran agama gitu kan gitu. Insya Allah kalau sudah mempunyai pondasi ajaran agama pemirsa, anak-anak kita itu akan baik pemirsa. Akan baik. Kenapa? Tahu cara menghargai, cara menghormati orang tuanya gitu kan. Peran serta membantu ibunya di rumah kan gitu. Terutama ibu-ibu nih, ibu-ibu rumah tangga. Jadi ibu ini seorang istri ini harus bagaimana dengan anak itu? Karena yang lebih dekat tuh ibu ya. Jadi ibu ini harus bisa memberikan contoh yang baik kepada anak. Mau anak perempuan, mau anak laki-laki, itu karena sehari-harinya yang selalu berdampingan sama anak itu adalah ibu, istri kita dulur.
itu. Nah, kita memberi kepada bimbingan kepada istri. Nah, istri dibimbing, anak juga dibimbing. Kalau kita bimbingannya di dunia bagus, apalagi di akhirat. Kita ini kan yang paling utama itu kan punya anak tuh, anak soleh dan soleh. Satu sampai yaumil kiamah, pemirsa. Bisa mendoakan orang tua. Kan gitu, iya kan? Jadi insya Allah kalau kita bisa memberikan yang terbaik kepada anak, anak itu akan balas yang baik juga. Dari dunia dan akhirat. Mudah-mudahan pemirsa jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bisa menjadikan keluarga pemirsa bahagia selalu. Oke, aspirasi hari ini pemirsa, hari Minggu, hari libur, anak-anak juga pada libur. Sekarang acaranya ini anak-anak pengen katanya makan es durian pemirsa. Durian pemirsa. Durian itu artinya durian kalau bahasa sini, durian itu durian. Kalau orang Sunda mah kadu, cina. Kadu ya kan. Nah, gitu. Jadi mungkin aspirasi hari ini pemirsa, semoga dimanapun anda berada dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi dalam Allah. Terima kasih banyak yang menonton video ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas, mohon hati. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.